Halo teman-teman, Om Swastiastu. Ini pagi hari sekarang. Kebetulan hari ini adalah hari raya Siwaratri di sini. Libur. Nah, pagi hari ini ayo melihat bagaimana suasana pagi hari di Kopa yang kebetulan hari ini sedang berkabut. Ini sambil jalan pagi, ayo dinikmati. Hari ini kabutnya tebal sekali ya. Jadi ini saya berjalan menuju ke arah timur. Di sini ke arah timur ya. Kalau ke arah sini rumah-rumahnya agak sedikit. Lebih cenderung ke lebih banyak perkebunan dan hutan. Ini adalah rumah-rumah pedesaan ya. Ada anjing. Saat digonggong sama anjingnya, dia lagi makan tulang. Kabutnya sangat tebal. Nah, kalau ini di sini ini adalah gudangnya gas ya. Jam segini kendaraan masih sepi ya. Nah, tadi barusan ada cuma satu motor yang lewat. Ini adalah lahan perkebunan yang diselimuti kabut. Nah, teman-teman lihat itu. Jadi itu adalah ini ya, apa namanya? Kalau orang Bali bilang itu sumi. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya namanya? Lupa namanya. Jerami. Kalau di sini jerami itu digunakan untuk ini, makanan sapi dia. Karena sekarang lagi apa namanya? Di sini belum ada hujan gitu. Jadi sapi-sapi di sini dikasih makanan batang jerami itu, batang padi. Ini rumah ini dari dulu enggak pernah selesai-selesai dia membuatnya. Sampai sekarang masih terus ada proses pembuatan. Kalau dulu enggak dicat, ini sekarang sudah dicat. Jadi pagi-pagi ini ada ibu-ibu jogging. Jogging pun pakai sari mereka ya. Bukan jogging ya, mereka jalan pagi gitu. Pakai sari juga mereka. Jadi enggak pakai baju olahraga gitu. Di sini tiap pagi itu memang cukup banyak ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada yang lalu lalang pagi hari berolahraga. Nah, ini salah satu perkebunan ya, ini kebun pinang sama kebun apa ini ya. Bawahnya ada kopi dan di depannya ada beberapa rumah. Ada 3 rumah di depannya, jadi rumahnya berhadapan-hadapan dengan kebun. Nah, ini ketemu rombongan ibu-ibu lagi yang sedang berolahraga. Rombongan ibu-ibu berolahraga. Good morning. Coba dengarkan itu ada suara suara nges gitu ya. Kedengeran enggak? Itu adalah suara ini, suara stem nasi. Jadi masak nasinya itu menggunakan stem gitu ya. Masak nasinya menggunakan uap. Hai. Ini masuk keturunan. Oh, dulu di sini ini enggak ini. Enggak digini ini, enggak dikeruk tanahnya. Sekarang dikeruk, kemungkinan mau di buat rumah kayaknya. Kedengar enggak suara burungnya itu? Itu suara burung ini. Apa namanya?
Jadi di sini itu burung-burung, kalau dekat hostel saya itu burung-burung sering kali datang ya. Dan juga monyet, kan dulu pernah udah pernah saya buat video monyet, itu banyak sekali monyet yang datang setiap hari. Motor di sini juga banyak yang suka nggak pakai helm. Kalau sekarang peraturan helm India ini baru-baru saja ya dimulai ya. Kalau beberapa 2-3 tahun yang udah lewat itu sebagian besar orang India nggak pakai helm motorannya yang di sini. Termasuk di kota-kota besar sih kayaknya. Cuman dalam beberapa setahunan terakhir ini jadi udah kayak di Indonesia lah. Ada undang-undangnya kalau nggak pakai helm ketangkep. Tapi di sini pakai helmnya itu nggak wajib dua-duanya. Misalnya orang dua orang yang naik motor gitu, nggak wajib dua-duanya harus pakai helm. Yang pengemudi saja boleh, nggak apa-apa. Yang bonceng nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Jadi masih aman satu orang yang pakai helm. Nah lihat teman-teman, tahu nggak yang hijau-hijau itu apa? Ini bungkus-bungkus hijau itu. Itu adalah tanaman yang baru ditanam ya, kalau nggak salah mungkin karet mungkin. Karet atau apa? Kayaknya karet. Kalau nggak karet ya pinang. Dulu ini hutan ya, penuh ya. Hutan, maksudnya kayunya tinggi-tinggi nih. Kalau sekarang kayu tinggi-tingginya masih, cuman di bawahnya ditanamin ini. Baru ditanamin gitu. Kemungkinan sih, kalau nggak karet, pinang. Bisa juga kopi sih, karena di sini kebunnya gitu-gitu aja. Nah ini yang sebelah sini ada ini perkebunan pinang di rawa ya ini. Terus di bawahnya ada lada dan juga ada pisang. Seperti yang saya bilang tadi, di sekitar sini rumah-rumahnya masih jarang karena ini agak masuk ke dalam. Oh, ini airnya sedikit ini di bawah jembatannya. Kalau musim hujan gede banget ini airnya. Sudah lama saya nggak kesini. Waduh, saya digonggong anjing. Di sini hampir tiap rumah ya punya anjing ya. Dulu pernah saya bilang deh di salah satu video saya. Ini adalah gerbang ke kuil dekat sini ya. Saya lupa nama kuilnya. Itu masuk ke sana itu kuilnya nggak kelihatan ya karena kabut, saya nggak ke sana, lain kali aja ke sana karena belum mandi. Jadi di kuil ini katanya di sini pada upacara tertentu itu motong binatang gitu, padahal setahu saya kalau di India itu kuil-kuil itu nggak ini ya, nggak mempersembahkan daging, karena kuil-kuil di India itu hanya mempersembahkan buah-buahan dan bunga gitu. Cuman di kuil yang ini apa namanya? Kata teman-teman di sini pada upacara tertentu hari spesialnya gitu motong binatang, menyembelih hewan gitu. Jadi di belakangnya itu, di belakang kuil itu, di belakang sebelah kanannya di tepi sungai itu, di tepi kali itu ada, emang ada tempat penyembelihan begitu. Seperti bunderan gitu, bukan bunderan, pokoknya tempat bulat gitu untuk tempat nyembelih binatang di tepi kali. Nah sekarang udah ketemu hutan nih. Ini hutan, murni hutan. Ketemu jembatan lagi. Nah, kalau di jembatan ini, sempat jebol ini. Jebol kayaknya ditumbur ini. Di jembatan ini, kalau musim hujan, airnya itu nyampe ke sini, nyampe ke jalan. Karena rendah sekali posisinya. Nah, sekarang nggak ada airnya sama sekali ya. Dari bulan 11 itu nggak ada hujan di sini. Oh, tadi sebelah sana ada rumah satu ya, nyempil. Sekarang di sebelah sini ada lagi rumah lagi satu. Jadi jarak satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Ini rumahnya.
Jadi orang-orang India yang di sini, kalau mereka dalam artian punya dana untuk membangun rumahnya itu ya, mereka akan membangun rumah bertingkat. Bukan bukan ini sih. Apa membangun rumah baik bertingkat maupun tidak bertingkat itu yang di atapnya itu dijadiin tempat ini, tempat duduk santai, tempat menjemur pakaian gitu, dibuat datar gitu ya di atasnya. Jadi tidak beratapkan genteng. Jadi seandainya mereka ingin menambah lagi tingkatan rumahnya, misalnya dan menjadi 2 tingkat gitu, mereka kan tinggal nambah lagi. Itu kalau mereka ada ini apa namanya, mempunyai dana untuk membangun rumah. Wah, sok tahu banget saya ya. Tapi ya emang sebagian besar sih, kalau orang-orang dalam perekonomiannya kelihatan cukup mapan gitu, desain rumahnya seperti itu di sini. Kalau kalangan ekonomi ke bawah gitu ya, hampir samalah rumah dengan rumah di Indonesia, cuman langsung beratapkan genteng dan biasanya ukurannya kecil-kecil gitu. Ada monyet di sini. Nah itu tuh monyet. Monyet, selamat pagi. Nah, ini sungainya tepat di pinggir jalan ini ya. Tuh, mepet banget dengan jalan kalinya, bukan sungai, kali. Ada auto datang. Ada auto atau bemo ya, kalau di Indonesia bemo. Ini pinggir kali banget ya dia di bawah. Oh, ternyata penjual pasir. Wah, ini spot untuk foto-foto bagus kayaknya di sini nih. Itu kalinya tepat sekali di pinggir jalan ya, atau jalannya di pinggir kali sama aja. Itu baru dikasih batu-batu kayaknya mau di apa namanya, di beton pinggirannya. Nah, ini sama sekali nggak ada airnya, tadi tembus di jembatan yang di sana ini ya. Ini tembus di jembatan di sana ya. Kalau sebelah sana itu apa itu, sawah kayaknya. Nah, itu ada rumah lagi nyempil di atas bukit. Rumah nyempil di atas bukit. Di sini sebagian besar tanahnya, kalau udah bukit-bukit gitu, batunya batu padas ya. Ya, umum sih. Kemudian ini lagi ada rumah nyempil juga. Nah, kalau udah ke sana itu udah kebun itu. Itu kebun apa ya? Oh, kebun kopi. Ini masuk ke sana itu kebun kopi, itu kelihatan kopinya. Masuk ke sana, kalau jalan kemana saya belum pernah ke sana. Seperti saya bilang ya, kalau ekonomi ke bawah itu rumahnya itu berlangsung ngatap genteng dan pendek dan kecil ya, ini contohnya. Boleh dibilang ini cukup besar yang ini, hanya saja atapnya itu rendah gitu. Ketemu kebun lagi, ini kebun pinang, kopi, dan pisang jadi satu. Ini lagi rumah nyempil satu. Ya, baterainya kedip-kedip. Baterainya kedip-kedip mau habis. Oh, ada anjing yang sedang jogging juga ini, lari pagi dia. Anjing, anjing, anjing. Anjing. Jadi ladang-ladang orang di sini itu dipagarin. Pasti dengan pintu gerbang seperti ini ya. Dan dipagarin kawat berduri. Dan uniknya tiang-tiang dari pagarnya itu menggunakan ini, potongan-potongan batu ini. Jadi sudah familiar dan sangat umum ya di sini, di mana-mana tiang untuk pagar seperti ini, pagar kebun gini ataupun pagar rumah, mereka menggunakan batu gini. Bahkan kalau membuat gubuk-gubuk itu tiangnya potongan batu seperti ini. Untuk lantai juga. Nah, itu kan. Yo. Pagarnya itu batu. Bahkan ketika saya di Tamil Nadu juga sama, batu-batu seperti ini juga yang dipakai sebagai tiang pagar-pagar kebun gitu. Sudah mulai agak terang ya. Ini bukan rumah. Ini mau kebun, kayaknya tempat nyimpan hasil kebun ya kayaknya. Bangunan tempat nyimpan hasil kebun. Sekarang ini full perkebunan di sini. Nanti ketemu hutan lagi mungkin kalau baterainya cukup direkam. Saya dikejar anjing ini. Ngejar anjing ini. Ngejar dia anjingnya, kurang ajar. Wah, ini pohon pinangnya kok kayaknya rontok ya. Apa sengaja dimatikan ya?
Ini pohon pohon pinang sebelah sini ini daunnya rontok. Lihat itu, hilang semua daunnya. Bisa jadi sengaja dimatikan ini, sengaja dibunuh. Karena pohon-pohon di bawahnya juga ditebang. Oh iya, kayaknya sengaja karena ini sepertinya disemprot ini. Gulma-gulma di bawahnya disemprot. Kalau karena alasannya karena ini, karena cuaca apa namanya? Karena musim bukan. Ini yang di seberangnya itu masih hijau royo-royo. Masih lanjut jalan ya. Tapi baterainya udah nggak cukup. Kan kebunnya mesti punya gerbang. Ini contohnya satu lagi. Pakai gerbang dia. Malah dibuat bagus. Iya, ini sengaja ditebang kayaknya. Seperti yang saya bilang itu. Ini kayak bisa jadi mau dijadikan perumahan ini. Kebunnya. Ini Begane Farm. Oke. Ini Begane Farm ini sangat terkenal ya. Masuk ke sana. Jadi warawiri di sini nih mobilnya ini setiap hari warawiri. Begane itu apa ya artinya? Bahasa Kanada. Begane Group, pada disebut Begane Group. Jadi kayak mereka ini punya kebun di mana-mana gitu. Dan ini adalah wilayah perkebunan mereka yang tampak dari jalan, selebihnya di dalam sana. Suatu saat akan coba saya main ke sana kalau boleh sama mereka. Lihat enggak itu sosok besar yang di tengah jalan itu? Itu bukan hantu ya. Itu adalah sapi. Itu adalah bull. Mohon mendekat. Ya teman-teman tahu sendiri kan kalau sapi di India itu berkeliaran bebas. Kalau di Kopa ini yang saya lihat sapinya kecil-kecil sebenarnya. Namun ada juga yang besar seperti ini. Sapi jantannya ini. Ini jantan apa betina nih? Betina deh kayaknya. Salah ngomong saya. Oh jantan ini ada punuknya. Ini bull, dia berkeliaran bebas. Nah ini pertama kalinya saya lihat sapi menggunakan tali di hidung ya. Sapi-sapi lainnya nggak pernah saya lihat pakai tali di hidung kayak itu. Oke. Sapi-sapi lainnya itu di sini nggak pernah saya lihat dengan tali hidung ya. Di dekat kampus itu juga ada sapi jantan yang lalu-lalang tiap hari itu nggak pakai tali hidung kayak di Indonesia itu. Kalau orang Bali itu sapinya kan hidungnya ditusuk gitu. Untuk dimasukin tali seperti ini. Nah, di sini ada satu yang tadi sapi yang itu. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini